dengan siapa Mandang? Nina Jasmine. Jadi ini udah pagi banget ini guys. Kita baru aja selesai nganterin Aluna sekolah tuh. Ini kita masih di halaman sekolahnya Aluna. Jangan tanya Alunanya nggak diajak, Alunanya sekolah. Masih sekolah teman-teman. Dan bentar lagi kita juga harus nganter si Amanda. Berarti abis itu kita pacaran dulu, Pi. Wah iya. Ya kan, Amanda sekolah, Mami pacaran dulu sama Papi ya. Iya. Iya. Jadi guys hari ini hari apa sih, Pi? Hari Selasa. Tanggal berapa, Pi? Tanggal 14 Februari. Kirain 14 November, Mami kan ulang tahun lagi, Pi. 14 November masih lama. Jadi biasanya tuh kalau tanggal 14 Februari orang-orang bilang Valentine gitu. Iya. Mami enggak ngasih coklat ke Mami. Coklat? Iya. Coklat ada. Mana? Kan hari ini kita mau bikin konten makan makanan yang serba Valentine. Gitu ya, iya tapi dong. Tadi tuh Mami udah sempet ke warung kan sama Aluna sebelum cariin Aluna sarapan. Tapi Mami nemuin ini nih, Pi. Iya guys, kita nemuin banyak sekali makanan teman-teman. Ini makannya spesial Valentine, jadi kalian juga bisa bikin kado ke pasangan kalian ya. Jadi Mami nemu Yupi bentuknya hati guys. Wah, bentuk hati. Bentuk hati. Ini kesukaannya Amanda. Coba tanya apa? Apa namanya? Alaifu. Alaifu. Berarti Amanda habis ya. I love you. Nah, gitu. Tadi apa? I love you. Jadi kita makan makanan ringan dulu ya. Iya. Berarti makanan yang pertama adalah ini. Ini Yupi bentuk hati. Soalnya kan masih pagi, kita mau nyari kemana makanan bentuk hati. Wah, masih banyak yang iya, tutup. Bener. Jadi ya adanya di warung ini, Mami ambil dulu ini guys. Yang penting kan hati kan. Coba, dan warnanya pink. Wah iya. Ih, Manda emang mau. Nih guys. Lihat enggak ya? Papi udah kayak ini ya guys, vlogger-vlogger makanan itu lah. Ya, kita ting dulu dong. Kita ting dulu. 1 2 3 ting. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti jangan komen Aluna enggak diajak ya. Aluna udah dibekalin ini juga sama Mami, guys. Nanti juga kita sisain buat Aluna ya. Kalau ini kita mau makan ini dulu sebagai makanan pertama. Terus tadi di warung Mami nyari lagi nih makanan lain bentuk hati, Pi. Nemunya di sebelah ada toko kue kiloan, Pi. Ya, Mami nemuinnya. Tuh. Tadi ini kue, kayak kue-kue lebaran gitu loh guys, tapi bentuknya hati. Bagi banget dong. Ya Allah, disisain 1, 2, 3. Enak banget soalnya guys. Ini enak banget, Yupin. Mantap sih, Aluna suka banget sama Manda. Enak ya, Dek? Enak. Ini apa nih, Sel? Ini kayak kue lebaran gitu, Pi. Tapi aku nemunya tadi di toko kue kiloan gitu. Aku coba beli aja. Coba buka, bisa ya? Soalnya bentuknya hati guys, jadi pas coba banget. Coba kita buka dulu ya guys ya. Bersyukur banget ya, belum sarapan. Jadinya enak nemu ginian guys. Nah, ini dia. Susah guys bukanya ternyata ya. Ini kayak kue-kue lebaran. Ini mah kue kacang yang biasa aku bikin. Tuh baunya tuh aroma-aroma kacang tuh ya. Bentuknya hati guys, kelihatan nggak? Aromanya kacang. Dede mau cobain nggak? Ya. Kesukaan Dede tau. Ya. Amanda sukanya ini yang kuning-kuning itu apa sih? Lidah kucing. Bukan yang kuning. Oh, kastengel. Kuning. Kastengel. Keju. Dia sukanya. Aku suka. Kalau kacang dia nggak suka guys. Kita coba makan. Makanan yang kedua ini guys, bentuk hati ya. Tapi ini agak rawan rontok-rontok, harus ditadain pakai gini. Nanti takutnya banyak semutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Pi. Tapi enak. Yang bikin shock itu ya, segini tuh harganya murah banget loh. Biasanya Mami kalau bikin sendiri kan udah lama, capek di dapur, panas. Dapatnya dikit. Belum marah-marahnya guys, ya kan? Tau gitu, beli aja ini, Pi. Bentuknya jadi bukan hati, dia kayak giring ya. Bentuknya hati. Mau makan dulu ya guys ya. Tadi yang pertama, kita udah makan Yupi bentuk hati. Yang kedua, ini kue lebaran bentuk hati. Dan yang ketiga. Yang berikutnya ada lagi. Ada ini. Warnanya pink diambil. Ini mah punya Amanda ini. Kita minta dulu ya. Deh, boleh ya. Gak apa-apa ya guys, gak bentuk hati tapi kan warnanya pink. Tapi ini bisa dibentukin hati. Bener. Waktu itu kita pernah bikin konten. Bener.
bikin Poki Love. Ya. Bikin Poki Love. Ini guys. Deng 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 deng. Bisa, jadi kalian bisa gigi itu. Gigi apa? Gigi Dracula. Ya. Oh, Dracula. Jadi ini guys, ini warna pink kalian cocok banget untuk ini bisa banget untuk ngasih surprise buat pacar. Pasangan kalian ya. Nih. Jangan ke pacar doang, ingat kalian tuh punya ibu yang melahirkan ya. Hari kasih sayang itu kepada semua orang dan setiap hari, bukan tanggal 14 Februari doang ya. Tolong dicatat papi tiap hari ya, Pi. Kalau tiap hari makan ginian ya, yang ada gula darah naik. Bukan Pi, bukan makan itu tiap hari, makan ginian tiap hari, enggak. Kasih sayangnya yang setiap hari. Plus duit belanjanya tambahan tiap hari. Kan duit belanja bulanan, ya Allah. Ibu-ibu tuh gitu guys. Iya guys ya. Teng 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 teng. Ayo mandat kita. Papi perang, papi perang. Malah digigit. Oh, katanya Manda ini bisa jadi gigi Dracula gini, guys. Bukan kayak gigi Dracula kalau kayak gitu mah. Kayak taring maksudnya. Taring. Taring. R. R. Bukan. Papi kambuh. Oke, guys, kita mau nikmatin dulu yang ini. Sambil setelah ini mau nganterin Amanda les habis itu kita mau cari makanan lainnya, Pi. Boleh. Nah, kita bakal keliling nyari makanan bentuk hati lainnya. Jadi jangan skip ya guys. Tonton terus sampai habis. Manda, beli ini makanan warna pink, Manda. Enggak, jangan. Ini kan makanan kucing. Ya enak tahu. Ini enak ya. Tahu buat kucing. Ayo kita cari makanan Valentine. Punya kucing. Kan kita enggak punya kucing. Gimana sih, Papi? Mami, di apa? Sini ada minuman. Iya, banyak. Yang mana? Oh. Pororo. 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 Dua. Dua. Punya kawannya satu. Oh, buat kakak satu ya. Coba kasih lihat dulu. Warna pink. Pink Pororo. Papi mau apa, Pi? Yang pink, Pi? Kita coba. Pasti Papi mau kopi. Ada yang warna pink. Ada itu. Kopi warna pink. Hah? Kopi warna pink? Ini. Ini roti. Bukan, itu mah pampers. Ini roti tawar, Manda. Pampers katanya. Yuk, kita cari makanan roti lagi, Manda. Roti tawar. Sebelah sana makanan di belakang, Pi. Makanan. Ini mana, Pink, Pi? Mana? Ini. Oh, iya. Ini enak nih. Mami, Tiga. Ini mana, Pink? Dua. Iya, boleh. Ayo, lihat sekali. Coba ke sini, aku mau cari biskuit yang bentuknya love itu ada. Ih, biasanya. Ada warna pink. Nih kan, nemu kan akhirnya. Tuh. Dia bentuknya hati kan. Kita makannya serba spesial Valentine pink dan bentuk hati, guys. Jadi ini Mami ambil satu ya, Pi. Coba lihat. Wah, ini bentuk hati, Manda. Ini dingin. Dingin? Kamu enggak pakai jaket sih? Ini yang dingin loh. Oh, minumannya. Masa enggak pakai jaket dingin gitu ya. Ya udah, oke. Sudah nemu makanan pink dan bentuk hati. Kita mau lanjut bayar guys, terus kita mau langsung makan. Ayo, cepet. Ya guys, akhirnya kita udah selesai belanjanya. Terus tadi ya. Juga di kasir Mami nemu ini, Pi. Tuh. Makasih loh Papi udah beliin, Pi. Iya. Terus ini juga nanti buat siapa ini? Satu. Buat kakak Una. Dan ini Manda buat Amanda. Oh, juga. Buat Amanda juga. Tapi guys, sekalian kita mau nganterin Manda dulu ke sekolah. Nanti ya. Habis itu baru kita nikmatin semuanya. Karena kita harus nganterin buru-buru nih. Buru-buru, bentar lagi mau terlambat. Masuk. 10 menit lagi, Pi. Tapi gak usah ngebut. Pelan-pelan aja, yang penting selamat ya guys ya. Amin. Jadi guys, kalian harus terus nonton ini sampai habis. Karena selain makanan yang di sini, nanti kayaknya kita bakal keliling lagi berdua ya, Pi. Iya. Sambil pacaran mau nyari yang apa ya, makanan yang edisi beratnya, Deng. Yang bentuknya hati, yang bentuknya cinta, yang bentuknya pakai kasih sayang, yang bentuknya pakai apa ya, pakai cetakan pokoknya. Yaudah guys, sekarang kita OTW sekolahnya Amanda dulu. Kita sudah sampai di sekolahnya Amanda. Yeah. Salim dulu. Mami, Amanda boleh minum pororonya enggak? Sebelum sekolah minta minum pororonya dulu, boleh. Pi. Boleh. Satu ya. Papi yang bukain deh. Kita buka dulu. Ini juga. Mau cobain apa ntar? Ntar aja barengan. Sudah, Manda.
Bismillah dulu ya. Bismillah. Enak? Wah, enak banget kayaknya enak dia banget, ya. Menyeruputnya, guys. Enak banget. Ayo sekarang Amanda mau sekolah dulu. Ya. Ya. Pake tasnya mana, Seng? Ini ada di belakang. Oh, udah. Yuk. Ya udah, kita anterin Amanda dulu, guys. Dadah. Dadah, Amanda. Bye bye. Yes. Udah selesai nganterin Amanda ke kelasnya. Sekarang aku mau buka itu, kita akan buka ini, guys. Ini bentuk hati nih. Tuh, bentuk hati ya. Papi ini udah cocok bikin itulah vlog-vlog yang makanan gini. Iya, guys. Iya, biasanya digituin biar fokus kameranya. Ini gimana bukanya nih? Buka dari sinilah. Nah, bapak-bapak buka gini aja. Pakai perasaan. Ternyata keras, guys. Keras kan? Ah, bisa. Bisa dong. Ini dia. Kita buka ya. 1 2 3 Wow. Ini enak kayaknya nih. Bentuknya hati, teman-teman. Hati. Tuh, ini kayak kupu-kupu nih. Iya, benar. Kupu terbang. Kupu-kupu jangan pergi. Aku makan dulu ya. Ini enak banget nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Enak kali. Jadi Valentine hari ini kita ngerayainnya sederhana aja sama mami. Makan-makan aja. Makan-makan yang gampang dicari, yang bisa kalian ikutin juga di rumah. Tuh. Enak banget, guys. Apalagi kalau makan kayak gini, walaupun sederhana ya, tapi rame-rame bareng keluarga tuh nikmat. Nikmat banget. Bener banget. Jangan dilihat dari makanannya, tapi dilihat dari kebersamaannya. Tapi lebih enak lagi ada satu, Pi. Apa? Pakai teh anget celupin. Wah, iya. Aduh. Soalnya ini seret banget, guys. Kita juga tadi nggak beli minuman ya. Beli dong. Mama beliin nih. Oh, ini. Yogurt sama. Ada susu warna pink. Dan yogurt. Dan juga yogurt warna pink. Ini spesial Valentine. Dan ada yang lebih luar biasa lagi. Kita menemukan apa tadi, sayang? Bener. Tadi. Habisin dulu makanannya. Excited, guys, udah pengen nyobain. Jadi tadi kita menemukan ini, guys. Kita langsung naikin aja ya. 1 2 3 Jeng 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 jeng. Ini dia, guys. Coklat edisi Valentine warna pink. Agak-agak pink, dalamnya gitu ya. Pink. Tapi enggak tahu ini dalamnya bentuknya hati atau gimana, guys. Soalnya packaging-nya packaging-nya bentuknya hati nih, love gini. Ini juga kayaknya gampang dicari ya, Pi, ya. Di mana-mana minimarket ya, ada dia, guys. Minimarket ada. Kita langsung buka aja, guys. Kita langsung unboxing. Set. Wah. Ini di dalamnya. Coba buka, sayang. Hati-hati ya, itu jangan sampai robek. Ini kayaknya sayang banget bungkusnya. Ini dalamnya bukan coklat deh. Gini aja, gini-gini nih. Jangan merusak packaging-nya. Ini bagus banget packaging. Ini sudah estetik. Wah. Oh, isinya coklat kecil-kecil, teman-teman. Tuh, isinya 3 coklat kecil-kecil kayak gini. Bener. Buka, buka, buka. Tapi padahal bungkusnya bagus banget loh. Iya. Tuh. Ini kayaknya bisa jadi inspiration, guys, kalau kalian pengen bikin sendiri di rumah. Silakan kalian cari tahu pola bikin bentuk hati dari kertas kayak gimana. Lanjut, kita akan buka lagi makanan yang berikutnya, sayang. Mami tadi udah pesen tadi ini. Kita udah pesen. Terus tadi tinggal ambil doang sebelum perjalanan ke sini. Makanan apa itu? Benar-benar edisi. Kalian sudah penasaran ya? Benar-benar edisi Valentine banget nih. Kayaknya cuma keluar di bulan ini doang. 1 2 Apa ini, kardus-kardus? Ntar dulu, ini notanya bisa nggak dibuang dulu? Ya, buka. Kita buka dulu ya, guys ya. Bawa sausnya, Pi. Hati-hati, Pi. Ini kita lihat dulu tulisannya. Share the love. Nih, lihat ini. Share the love. Nih. Share the love. Jadi apa ini adalah pizza bentuknya itu bunga, teman-teman. Bentuk bunga yang keluar spesial di hari Valentine. Buka, Pi, ada sampai penyok. Kita lihat bentuk bunganya. Oh, ya Allah. Wow. Oh, ini kayak bunga mawar gitu ya. Iya, guys. Oh, terus dikasih 2 saus ini sama. Kayak gini, teman-teman. Tuh. Ini aja, Mami. Ini dalamnya kita buka ya. Apa itu? 1 2
kita dulu guys. Huh? Hatinya rontok guys. Ya amburadul guys. Maklum soalnya kan dalam perjalanan tadi. Ini dia guys, jadi harusnya bentuknya gini. Nah bentuknya hati, kelihatan ya? Harusnya kelihatan sih. Bentuknya love. Duh aku udah gak sabar, Papi mau nyobain yang mana dulu nih? Aku mau nyobain yang mawar. Ya sama yang mawar dulu ya. Dibuka-buka sausnya, dibuka. Wah. Ini ada dapat kacang hijau juga sih. Bukan, itu kayak saus ini gak sih? Wasabi gak sih? Iya, enggak lah. Ah, Mami saus aja deh, lidah Mami Indonesia banget soalnya guys. Kita akan makan teman-teman pizza dengan bentuk rose atau bunga mawar. Harum banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Pertama kalinya aku makan pizza sama. Bentuknya bunga mawar nih. Duh. Ini legit. Enak banget nih. Numero uno pokoknya nih guys. Kejunya kerasa banget nih. Ini orang-orang kreatif-kreatif sekali ya. Bikin pizza bentuk lob, bikin pizza bentuk bunga. Ya ini kayaknya prosesnya lama deh. Cocol dulu ya. Pi tapi jangan dihabisin ya. Nanti anak-anak juga harus nyobain Pi. Iya dong. Enak banget. Jadi kalau yang satu ini aku rasa makanan Valentine rekomen yang harus kalian makan bareng sama keluarga. Karena makanannya berat guys. Kalau makan sendiri tuh kayaknya perutnya gak kuat. Aduh guys, sekarang Mami mau nikmatin pizza satu ini dulu. Pizza yang bentuk hati. Ya kan? Kalau Papi masih menikmati si bunga mawar. Karena Mami mau makan, tapi kalian harus like, comment, share, dan subscribe. Karena Mami bakal ngabisin makanan ini semua bareng sama Papi, Una, dan Manda sampai malam hari nanti. Jadi guys, tontonin terus keseruannya di video-video aku yang lain. Terus juga kalian bisa ikutin atau tiru konten aku satu ini, spesial edisi Valentine bareng sama keluarga. Dadah! Would you be my Valentine?